Bawang putih. Anda ditahan karena Anda telah membunuh Pak Indra. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Cinta, meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan Tuhan itu nggak adil, Putri. Ini bukan penganiayaan. Ini adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang dikasihinya. Tapi saya udah nggak kuat, Putri. Allah cuma memberi saya beberapa detik kebahagiaan untuk ketemu Papa. Saya udah nggak mampu memikul semua ini, Putri. Coba kamu lihat sisi baiknya. Tuhan sudah memperlihatkan Papa kamu yang selama ini kamu kira sudah meninggal. Kamu harus belajar bersyukur untuk semua berkahnya. Jangan hanya menghitung ujian yang harus kamu jalani. Sekarang waktunya kamu tunjukkan bahwa kamu memang pantas untuk menerima kasih sayangnya. Kamu harus berjuang. Berjuang untuk mendapatkan papa kamu kembali. Saya akan berjuang untuk mendapatkan papa saya kembali. Sih malah joget-joget lagi. Ntar kalau hasil sidik jarinya keluar, kita tuh nggak bisa kabur karena polisi udah pasti ngawasin kita. Idih, ngapain juga mama mesti panik? Memangnya kamu kira otak mama ini otak udang, hah? Mama nih IQ-nya bukan IQ jongkok, sayang. Jadi semua-muanya sudah mama perhitungkan dan sudah mama antisipasi. Udah deh, Ma, ngejelasinnya tuh the point aja. Emang apa sih langkah antisipasi mama itu? Sayang, jangan penasaran gitu dong. Biarkan jawabannya menjadi kejutan buat kamu dan juga papa tiri kamu, Indra Pratama. Kami sudah membandingkan sidik jari bapak yang kami ambil tadi malam dengan dokumen-dokumen yang ada di kantor bapak. Berarti saya sudah bisa pulang sekarang. Sepertinya ada masalah. Anda lihat sendiri.
Anda betul-betul penipu dan pembunuh berdarah dingin. Anda bisa saja membodohi putri Pak Indra bahwa Anda adalah Indra. Tapi dengan bukti-bukti ini, Anda tidak bisa membodohi kami. Anda lihat sendiri. Sama sekali tidak ada persamaan sidik jari Anda dengan sidik jari Pak Indra. Kenapa bisa begini? Karena inteligensia kriminalitas mama jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Udah deh, Ma. Mama nggak usah main tebak-tebakan. Mama juga nggak usah pamer kalau mama tuh pinter. Aku udah ngaku kalah. Puas. Sayang, jadi begini ceritanya ya. Setelah sehari yang namanya Toing itu kita bawa ke sini, mama langsung sogok orang kantor untuk mengatur semua penggantian surat dokumen yang ada sidik jari Indra Pratama dengan sidik jari Toing. Pinter kan mama? Jadi, sekarang semua hartanya Indra udah jadi punya kita. Asik! Sayang, asik-asik. Jangan asik-asik dulu. Karena urusan situasi kita tuh masih ngambang, masih kurang jelas. Tapi sayang, yang terpenting adalah, ya, secara hukum. Ingat, secara hukum, Indra Pratama itu udah nggak ada. Yang ada adalah Toing. Dan bawang putih pun udah nggak bisa berbuat apa-apa. Aku jadi penasaran, gimana ya reaksi anak cengeng itu setelah tahu Indra adalah Toing? Alia bawang putih. Ferdi. Saya manggil kamu. Kamu manggil saya? Iya, kamu Ferdi kan? Saya Ferdi. Alia bawang putih. Namanya emang bawang putih, tapi hatinya kotor, nggak putih seperti namanya. Kamu siapa? Dia cewek jahat, Kak. Heh, anak kecil nggak usah ikut campur ya. Lo tahu, lo masuk rumah sakit gara-gara siapa? Tuh, gara-gara dia. Dia yang... Kamu kenapa? Kak Ferry, Kak Ferry kesakitan. Tolongin Om, tolongin. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Ya ampun sayang. Sayang, kamu kenapa? Ya ampun sayang. Pasti kerjaan jin piaraan si putih itu. Hah? Ayo sayang, kita ke dokter. Ayo cepetan. Kamu apakan Ferdi? Sampai dia kayak kesurupan seperti itu. Saya... Nggak apa-apa kok. Kamu nggak salah. Bu Mirna cuma sedikit panik aja.
Saya Andre, saya pengacaranya Ferdi. Pak Sutanto yang kemarin kamu temuin adalah salah satu staf saya. Kamu pengacara kan? Tolongin saya, tolong papa saya. Apaan sih? Egois! Ferdi tuh menderita gara-gara kamu. Sekarang kamu malah mikirin kepentingan kamu sendiri. Keterlaluan! Andre, kamu ikut saya. Kita lihat bagaimana keadaan Ferdi. Alia, saya permisi dulu. Kamu jangan khawatir ya. Saya akan cari jalan supaya dia kembali ke sini dan bisa menolong kamu. Andre, sepertinya saya nggak bisa ninggalin Ferdi. Karena keadaannya semakin buruk. Tolong hubungi sekretaris saya ya. Suruh dia bawa berkas-berkas yang harus saya tanda tangani. Oke, nggak ada masalah. Saya akan coba hubungi orang-orang saya supaya bisa mengantar berkas-berkas itu ke sini. Apa-apaan ini? Tutup mulut kamu! Bilang sama jin pian kamu, jangan macem-macem. Kamu itu masih di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya punya hak untuk macem-macemin kamu. Jangan mimpi. Apa kamu? Oh! Jinnya udah gak ada. Saya ambil sepet, ambil cepetan sepet, sumpelin ke mulutnya. Ini perbalasan untuk perbuatan kamu karena telah menganiaya anak saya. Tadi ngomong apa? Bilang apa tadi, bilang apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Sayang, dia ngomong apa sih? Gak ngerti, mah. Coba suruh ulang lagi, mah. Yang jelas kalau ngomongin jelas. Handphone saya mungkin ketinggalan di ruang rawat Alia. Tunggu sebentar biar saya ambil. Putih, saya nggak akan membiarkan kamu bebas dari kekuasaan saya sampai semua harta papa kamu itu saya kuras habis dan kamu saya jadikan gelandangan. Putih, setelah kamu tahu aja ya, papa kamu itu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bener, soalnya dia itu sudah saya jadikan si Toing. Kayaknya ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya rasa handphone saya ketinggalan di sini tadi. Ini dia. Permisi. Kamu kenapa, Alia? Alia nggak apa-apa kok, Pak. Ini dia masih terlalu sedih karena mikirin Ferdi, Pak. Sabar ya, sayang ya. Ferdi udah baikan. Dia udah agak tenang. Handphone saya udah ketemu. Saya permisi dulu. Kamu minta kartu namanya. Andre. Boleh saya minta kartu namanya? Oh, tentu boleh. Ini. Makasih. Kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu ada perlu apa-apa, hubungi saya di nomor ini. Kapanpun. Oke? Okay? Makasih. Sama-sama. Permisi. Ya, terima kasih. Siniin kartu namanya. Iya, siniin. Siniin nggak? Siniin! Sini, selamat malam. Selamat malam. Halo, Andre. Saya Alia, Bawang Putih. Halo, Alia. Gimana kondisi kamu? Baik, kan? Saya udah di rumah sekarang.
maaf ya ganggu kamu malam-malam begini. Nggak apa-apa kok. Ada yang bisa saya bantu? Papa saya dalam masalah, Andre. Siang, Mbak. Ini Mbak Alia ya? Emangnya ada apa ya? Ini Mbak. Saya dari kantor pengacara Andre Darmawan dan rekan, tolong tanda tangani. Bisa nggak surat ini ditinggal dulu, besok saya antar sendiri. Baik, permisi Mbak. Mah, Mah, Bawang Putih minta papanya dijadiin tahanan luar. Nih baca. Ini Derry. Tadi kurir pengacara Ferdi datang, dia minta tanda tangan surat kuasanya Alia. Terus kamu biarkan dia nanda tangan surat kuasa ini, iya? Ya enggak lah, Ma. Emang aku segoblok itu apa? Aku kan anaknya Mama. Terus kita harus ngapain ya? Kalau saya bisa memegang tangan anak itu, lalu menatap matanya, saya pasti bisa menggarap si Bawang Putih. Saya akan hipnotis dia supaya dia tunduk pada semua keinginan kita. Asal jin yang selalu menolong dia itu tidak ada dekat dia. Nah, itu dia, Tante. Gimana caranya? Aku tahu caranya. Kak, sakit ya? Enggak, enak kok. Nah, itu enak sih. Cepetan sini ikut. Jangan ganggu dia. Sekali lagi lo ngomong, tangan lo juga gue pelintir. Mau? Lepasin dia, sis. Jangan coba-coba ngelarang gue. Lo tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Gue yang ajak dia ke sini, jadi gue berhak ngapa-ngapain dia. Dan gak ada yang bisa ngelarang gue untuk membawa dia ke panti asuhan. Ayo cepetan. Kak Alia! Olivia! Mau pergi! Saya gak mau pergi! Lepasin gak? Berisik lah! Kasihan Olivia, Putri. Tolong cari dia. Saya tetap harus berada di sini. Kamu jangan khawatir. Siska tidak akan berbuat jahat terhadap Olivia. Dia hanya mencoba untuk memancing saya pergi dari kamu. Putri tahu dari mana? Kalau kita berhadapan dengan orang yang licik, kita juga harus bisa berpikiran seperti dia. Saya aman di sini, Putri. Saya malah khawatir sama Olivia. Mereka benci sama Olivia karena Olivia ngebuka kedok mereka ke Ferdi dan Tante Mirna. Sekarang aja di depan saya Siska berbuat macam-macam sama Olivia, apalagi di belakang saya, Putri. Kalau kamu maksa, saya akan cari Olivia. Tapi kamu harus janji, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur ini. Ingat, apapun yang terjadi. Saya nggak akan turun dari tempat tidur ini. Tante, cek dulu, cek. Sepertinya kekuatan gaib itu sudah tidak ada. Tunggu, kamu tunggu di sini. Saya periksa dulu. Iya, Tante. Mau apa kamu kesini? Saya nggak mau apa-apa, sayang. Saya cuma mau bicara sedikit sama kamu. Pergi! Jangan ganggu saya. Jangan kasar begitu, sayang. Gimana, Tante? Hah? Gimana? Sepertinya tempat tidur si Putih sudah dibentengi oleh kekuatan gaib. Gimana dong, Tante? Hah? Sekarang kamu usahakan supaya si Putih itu turun dari tempat tidurnya. Selanjutnya saya yang urus. Hah, Putih! Kamu kira pengacara itu bisa ngebebasin papa kamu dari tahanan, ha? Bisa? Nih, lihat. Surat
kuasa yang dikirim pengacara untuk kamu tanda tanganin. Jangan, jangan. Kenapa? Hah? Kamu mau ambil surat ini? Mau? Ambil. Ambil! Ambil aja surat sendiri! Saya hitungnya sampai 3, kalau kamu nggak ambil surat itu secara robek bener-bener. 1, 1,5, 2, 2,5, tinggi! Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur ini. Ingat, apapun yang terjadi. Rika, buat apa kamu repot-repot? Ambil foto yang ada ibunya itu, kamu robek, buang di kloset, kamu flash jeger. Biar campur sama kotoran anaknya di dalam septic tank, ya kan? Bener-bener. Ide Tante Berta bener banget. Bagus. Hai Putih, lihat dia. Jangan! Alia kan nggak boleh turun dari tempat tidur, jadi dia nggak bisa nyalain lampu. Loh, kok nggak ada Alia? Artinya Alia sudah turun dari tempat tidur. Mereka bisa menangkap Alia dan melakukan apapun termasuk membunuhnya. Siang, Pak. Siang. Mana surat kuasa yang ditandatangani Alia? Katanya mau diantar langsung ke sini hari ini, Pak. Dibawa sendiri? Memangnya dia udah sehat? Saya lihat dia sehat, Pak. Kamu yakin kamu kasih ke Alia? Orangnya gimana? Tangannya diperban atau ada bekas luka? Ada yang nggak beres. Biar saya cek sendiri. Mau kemana? Mau ke rumah Alia. Sebaiknya, jangan libatkan diri Anda ke dalam urusan si Bawang Putih. Dia itu hanya bikin susah. Gara-gara dia, Ferdi hampir mati. Nah, kalau Anda tetap pergi menemui dia, saya akan cari pengacara lain. Sebagai pengacara, saya punya tanggung jawab moral untuk menolong orang-orang seperti Bawang Putih. Dan maaf, saya tidak suka menerima ancaman. Saya yakin, Ferdi akan bahagia kalau dia tahu saya mau menolong Bawang Putih. Permisi. Aduh, Mama pakai perasaan dikit dong, ah. Ya ampun, masih sakit saya. Ya masih lah. Dia akan lebih sakit lagi kalau Anda tidak bilang di mana Bawang Putih. Heh, mentang-mentang kamu pengacara, kamu kira kamu bisa masuk ke rumah saya tanpa seizin saya? Ini bukan rumah Anda.
tapi rumah klien saya, Pak Indra. Pak Indra Pratama, suami saya sudah meninggal dunia, Bapak pengacara yang terhormat. Kalau begitu Anda mendapat berita yang salah. Dia ada di sini. Mana anak saya? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku sebagai suami saya, Indra Pratama. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu adalah Toing? Biarpun kamu kumpulkan 101 pengacara di sini, saya, Rika Sumanto, tetap bisa menjebloskan kamu ke penjara. Karena sidik jari kamu tidak membuktikan kalau kamu adalah Indra Pratama. Ada tes yang lebih pasti. Tes DNA. Tes ini akan membuktikan hubungan darah antara ayah dan anak. Dan saya yakin, Pak Indra ini adalah ayah dari Alia. Silahkan. Silahkan jual omong kosong kalian. Saya akan telepon polisi. Mana anak saya? Ma. Mau ngapain sih kamu, ha? Memangnya kamu berani apa? Kamu berani ngelamar saya? Apa-apa tuh? Kamu berani yang ngelamar saya, ya? Kalau kamu tidak mau bilang di mana anak saya akan lemparkan kamu ke bawah seperti kamu lemparkan saya dulu. Silakan. Kamu pikir saya takut apa? Jangan jadi pembunuh, Pak. Dia mempermainkan jawa anak saya. Syukurin. Ayo lempar dia. Ayo, jangan pernah ngimpi, Toing, untuk coba-coba mencelakakan saya, ha? Karena saya nggak bersalah, akhirnya saya diselamatkan oleh kekuatan gaib, ha? Harusnya dari tadi tuh kamu percaya sama saya yang saya bilangin, kalau saya tuh emang bener-bener nggak tahu di mana bawang putih itu berada. Pengacara yang terhormat, mungkin Anda bisa merubah status tahanan Toing. Tapi saran saya ya, lebih baik dia ini berada tetap di dalam tahanan, karena paling nggak, setidaknya dia selalu dijaga sama polisi. Sekarang kamu boleh menang, tapi kamu harus sadar, kemenangan iblis tidak akan pernah abadi. Wow, tepuk tangan untuk Toing. Tanamkan baik-baik di benak kamu. Jangan kamu coba-coba mengusik anak saya. Sedikit saja tubuhnya tergores oleh kamu, nyawa kamu yang akan jadi bayarannya. Bravo, Toing! Tepuk tangan sekali lagi dong. Toing! Tenang, Pak. Tenang. Kendalikan emosi Bapak. Kita bicara di bawah saja. Supaya Bapak jangan terprovokasi oleh mereka. Ayo, Pak. Dadah, Toing. Dadah. Tolong kendalikan emosi, Pak. Perempuan itu sudah mengobrak-abrik kebahagiaan saya. Menganiaya keluarga saya. Lalu sekarang dia menculik anak saya. Lalu Anda melarang saya untuk memberi pelajaran sama dia? Saya tidak melarang Bapak. Sikap Bapak akan bisa jadi bumerang. Terbukti dengan kelicikannya, dia dapat menjebloskan Anda ke dalam ruang tahanan. Dan dengan kelicikan yang sama, dia akan bisa mengembalikan Bapak ke dalam sana. Tuduhan terhadap Bapak belum dicabut. Masih diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa Bapak bukanlah Toing. Jadi terpaksa, Bapak harus bersikap sabar. Saya mau tanya, Bapak mana yang sabar kalau anaknya diculik? Bapak mana? Begini aja, Pak. Bapak awasi setiap gerak-gerik mereka di dalam rumah. Dan saya akan menyuruh orang saya untuk memata-matai mereka, mengawasi semua gerak-gerik mereka di luar. Saya bersumpah, saya tidak akan membiarkan anak Bapak yang begitu baik disakiti. Kalau mereka sampai nemuin Alia, semuanya bakalan hancur. Polisi bakalan tahu kalau itu bukan Toing, tapi itu asli bapaknya Alia.
Dan tes DNA juga bakal ngebuktiin semuanya. Udah, tenang aja. Kenapa mesti dipikirin? Biar aja anak yang bikin ribet itu kita umpetin terus biar mati kelaparan. Kan gak ada yang tahu di mana si bawang putih. Setuju. Setuju banget. Sepertinya cara seperti itu yang paling aman buat kita. Jadi... Udah sayang, kamu gak usah cari tahu. Kamu diem aja. Nanti kalau kamu tahu terus kamu kecepatan ngomong, nah, abis deh kita semua hancur. Bener kan? Alat yang dikasih Kak Ferdi ini bisa ngupingin orang dari jauh. Iya, tapi kita tetap aja nggak tahu di mana Alia. Kali aja mereka ngomongin ke Alia lagi. Kita dengerin pakai ini aja. Gimana kalau mereka nggak ngomong soal Alia lagi? Hanya Tuhan yang tahu di mana anak saya sekarang. Tadi saya nguping pembicaraan Kak Siska sama Tante Rika. Dia ngomongin ke Alia. Kak Siska sih nggak tahu di mana Kak Alia berada. Tapi Oma Berta mau ngebiarin Kak Alia kelaperan. Mama, kamu pakai rok cantik nggak? Mana anak saya? Apa-apaan kamu? Jangan pura-pura bodoh kamu. Kalian pikir saya tidak tahu, ha? Kalian menyekap anak saya sampai dia kelaparan. Keluar. Keluar! Keluar kamu dari kamar saya atau saya minta polisi untuk ngusir kamu dari rumah ini, ha? Kamu yang harus keluar, ini rumah saya. Kalian dulu saya terima baik-baik di rumah ini. Ternyata kalian iblis. Kasian deh. Ternyata segitu mudahnya ya buat kadalin kamu. Asal tahu aja ya. Nih, sebentar lagi. Sebentar lagi semua ini bakal jadi milik saya, Rika Sumanto. Oh, jadi selama ini kalian hanya mengincar harta saya? Oh, memang. Oke. Kalau begitu kalian boleh ambil semua harta saya. Tapi kembalikan anak saya. Setuju? Kenapa enggak? Mama tuh apa-apaan sih? Dia itu kan Toing. Dia cuma mau ngejebak kita. Kalau mama setujuin tawarannya, berarti mama ngakuin dia sebagai Indra. Dan kita bakalan masuk penjara. Hebat ya kamu, Toingnya hebat. Kamu mau coba-coba ngadalin saya? Mau main akal-akalan sama saya? Kamu tinggal pilih. Keluar atau saya telepon polisi, ha? Saya tidak melarang Bapak. Sikap Bapak akan bisa jadi bumerang. Terbukti dengan kelicikannya, dia dapat menjebloskan Anda ke dalam ruang tahanan. Sayang, telepon polisi. Sekarang kalian boleh menang. Tapi begitu saya menemukan anak saya, kalian habis. Kalian akan menghabiskan masa-masa kalian di penjara dan membusuk di sana. Nggak usah banyak ngomong kamu ya. Dari tadi ngomong terus, keluar! Keluar kamu! Banyak ngomong dari tadi, keluar! Tabah, sayang. Menghadapi keadaan seperti ini, kita harus tabah. Gimana kali ya, Putri? Saya hanya bisa melihat sedikit. Sesudah itu hilang lagi. Saya nggak tahu di mana Alia berada. Kalau saja bapak kamu tidak dilepaskan dari tahanan polisi, kamu tidak akan mati pelan-pelan di sini. Dan dengan kekuatan gaib saya mampu membentengi tempat ini dengan energi yang tidak akan mungkin ditembus oleh kekuatan gaib lain, termasuk kekuatan gaib
jin yang selalu menolong kamu. Sekarang kamu tatap mata saya. Dan kamu harus tunduk pada semua perintah saya. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kamu. Sekarang berdoalah kamu dengan keyakinanmu. Ya, sekedar memperpanjang umur kamu di sini. Bawang putih. Ini saya bawakan baju buat kamu. Sekarang kamu tukar baju kamu supaya kamu tidak bau busuk. Bawang putih. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhuwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhuwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan suaranya Kalia. Putri, mungkin nggak kalau Kalia disekap di luar, terus suaranya kok sampai sini ya? Mungkin. Tapi saya sudah cari di luar sana. Nggak ada tanda-tandanya Alia. Kalau dia sembunyi lebih jauh lagi, nggak mungkin suaranya sampai kita dengar di sini. Lagi pula, kok Alia hanya mengaji? Nggak teriak-teriak minta tolong? Terus gimana dong? Kasihan Kak Alia, dia pasti minta tolong. Coba saya cari petunjuk dulu. Alia? Om, Putri Cahaya bilang kalau suaranya Kalia itu datang dari kamarnya Oma Berta. Putri Cahaya? Om barusan periksa kamar Oma Berta nggak ada apa-apa. Tapi kenapa suara itu? Ya ampun. Om baru ingat kalau di kamar Oma Berta itu ada pintu rahasia yang menuju gudang bawah tanah. Berta! Berta! Buka pintunya! Berta! Buka pintunya! Eh, kalau kamu tidak buka, saya gedor terus ini. Buka, Nenek Sihir! Buka! Buka! Gua Bangka! Buka! Apaan kamu? Mana anak saya? Apaan kamu berisik? Mana anak saya? Mana anak saya? Lepas! Lepas! Om, pinggir tangannya, Om. Lepas! Eh! Ngapain kamu ikat saya? Buka! Lepas! Apa kamu? Lepas! Eh, mau kemana kalian? Kalian gak bakal bisa lolos! Gak bakal bisa lolos!
Alia. 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 Ini papa saya. Papa. Papa. Alhamdulillah. Allah mendengarkan doa-doa saya. Kalian gak bakal bisa lolos. Enggak bakal bisa lolos. Tuhan selalu memberikan ujian bagi orang-orang yang Dia sayangi untuk dapat dijadikan contoh kebaikan dan kesabaran. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.